Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi rajim. Wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sahabat pendengar yang berbahagia, di hari ke-15 ini Dikit akan membahas tentang karakter orang-orang bersakwa, yaitu orang pemaaf. Saya pendengar, menahan kemarahan ketika kita disakiti orang, baik secara fisik maupun non-fisik, dengan cara tidak membalas. Kondisi ini dapat saja terjadi karena kita tidak mampu membalasnya, dan tentu masih menyisakan rasa sakit dalam diri kita. Maka tahapan selanjutnya Allah memberika, memberitahukan dengan memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita. Padahal kita mampu untuk membalasnya. Orang yang paling tinggi adalah yang mampu berbuat baik kepada orang lain. Dengan cara tidak menyakiti orang lain. Baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Menyebar kebaikan dan kedamaian memberi maaf sebelum orang meminta maaf dan berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Sungguh tingkatan seperti itu tidak mudah diraih oleh setiap kita atau setiap orang. Maka Allah menggolongkan mereka itu dengan sebagai orang yang dia cintai. Dalam ayat lain Allah memerintahkan kepada Rasulnya ketika menghadapi para penentang dakwah dengan mengatakan Jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dalam surat Al-Arab ayat 199. Saya pendengar yang berbahagia. Sifat pemarah tentu baik dan membawa pengaruh terhadap kejiwaan seorang dan mengambil sebuah keputusan. Rasulullah bersabda, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara antara dua orang ketika ia sedang marah. Hadis yang muslim. Oleh karena itu, ketika seseorang datang kepada Rasulullah dan meminta untuk dikenasihati, Rasulullah bersabda, jangan marah. Maka diulanginya permintaan saya itu beberapa kali. Dan Rasul, Rasulullah tetap bersabda, jangan marah. Hadis dari Imam Bukhari, "Kita terlanjur marah, Rasulullah mengajar kita untuk berpindah posisi dan mengambil air wudhu." (Hadis dari Imam Abu Daud). So pendengar, orang yang suka tersinggung atau marah hanya karena masalah kecil adalah cermin dari kepribadian yang rapuh. Rapuh karena ia tidak mampu mengendalikan dirinya tinggal mudah marah dan melakukan sesuatu di luar kendali. Rasulullah menegaskan bahwa orang kuat itu bukan orang yang selalu menang bergulat, tapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Oleh karena itu, ketika kita menemukan orang semacam itu, sikap kita adalah tetap berbuat baik atau ihsan kepadanya kita tetap diperintahkan menyambung hubungan silaturahmi dan menolongnya. Kita tetap menyapa, tersenyum dan mengucapkan salam, bahkan mendoakan kebaikan untuknya. Karena yang demikian itu adalah akhlak Rasulullah. Sahabat pendengar yang berbahagia, karena demikian salah satu ciri dan karakter orang yang bertakwa, yaitu mampu menahan amarah, sebuah perilaku yang kita dilatih untuk mendapatkannya melalui ibadah Ramadan ini. Semoga kita mampu menjadi atau meraih atau menjadi seorang pemaaf dan dijauhkan dari sifat pemarah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nasir minallahu wa patung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.